Nikita Mirzani. Geram usai hidupnya diusik hingga dugaan menjadi tersangka karena kasus pencemaran nama baik oleh pihak Dito atau yang kini dikenal sebagai kekasih Nini Ayunda. Ia pun heran karena merasa tak kenal dengan keduanya dan tak pernah bertemu dengan mereka. Satu-satunya potensi akar permasalahan itu hanyalah saat Nikita Mirzani dekat dengan Askara Harsono, mantan suami Nini Ayunda. Di tengah kebingungan dan peliknya kasus yang menimpanya, Nikita Mirzani pun melakukan sayembara untuk para awak media agar bisa mewawancarai Nini maupun Dito. Buat semua teman wartawan, kalau bisa mewawancarai Nini Ayunda dan Dito Mahendra, saya hadiahi 10 juta rupiah per orang. Semangat, moga-moga jadi rezeki buat kalian. Ungkapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan. Nikita berharap jika keduanya bisa buka suara atas kasus itu, sehingga ia bisa tahu apa salah yang telah dilakukannya hingga mendapatkan perlakuan seperti itu. Ia pun sempat menanyakan hal ini pada Nini, namun semua aksesnya ditutup. Nega tahu alasannya. Gue pernah DM Nini tapi dia blok gue. Semua IG gue, akun IG pribadi gue diblok semua sama Nin. Makanya coba tanya dia, ujarnya. Perempuan yang tengah dekat dengan pebalap John Hopkins itu pun mengaku tak melaporkan balik Dito Mahendra ataupun Nin Ayunda. Ia merasa jika laporan tersebut tak akan diproses. Selain itu, Nikita Mirzani juga melemparkan sindiran untuk Polres Serang Banten yang memproses laporan Dito Mahendra dalam waktu yang sangat cepat dan tak melihat domisili terlapor.